Nyium enggak? Apanya? Bau apa? Hmm? Bau apa? Bau apa? Nyium enggak? Bau apa? Nyium enggak? Oh, kamu ngeluarin dah. Hah? Bau gosong ya? Tuh, waduh, kebakaran nih. Bener, piring gua. Cium bau gosong. Asap. Itu. Cuman gosong begini kamu minta maaf. Hal yang gak perlu. Gak penting banget tahu kamu minta maaf ke aku. Tapi Neng udah gagal. Neng udah coba berkali-kali. Tapi terus gagal, Neng putus asa. Udah gak mau coba lagi, nyerah aja. Maya, ya. Walaupun kue ini gosong, coba akan ku coba rasain. Gak usah. Rasanya. Neng gosong. Tenang, Maya. Ini pahit. Gosong dimakan. Udah gak usah nangis gitu, cuman gosong gitu. Masa kamu nangis? Tapi Neng udah putus asa, udah gak mau coba. Udah mencoba berkali-kali, tapi tetap tidak berhasil. Udah gak mau coba lagi. Gak mau bikin kue lagi. Maafin Neng, ya Kang. Maya. Neng gagal membahagiakan Kang. Sudah maafin Neng. Kamu gak usah bersedih, Maya. Semua itu butuh proses. Proses belajar. Asal Maya mau berusaha, pasti nanti akan berhasil. Yang penting Maya harus berpikir positif. Kesulitan Neng kan di sini. Kan kalau drama gitu. Tahu sih Maya banget. Kalau drama gitu. Aku mau bilang sama kamu. Kalau aku punya sesuatu yang menyenangkan pikiran Maya dan membuat Maya berpikir positif. Cerit. Kang Sule makan cabe ya tadi. Tunggu sini. Yang udah putus asa lah, nggak mau coba lagi lah. Kulkasnya mana? Itu, hei. Gantung aja lah ini, nggak mau mikir lagi, sedih lah, putus asa. Merem dong. Mah? Aku punya surprise. Taram! Gak tahu, Maya gak tahu. Maya, biar Maya lebih positif dalam menjalani hidup, Maya harus minum Mai Tea dulu. Gitu? Iya dong. Masa gitu? Coba kalau percaya. Dikit aja. Kok nih? Ya kan? Putus asanya sudah hilang? Iya, Kang Sule. Ini rasanya segar. Terus mengalir smooth di tenggorokan. Iya. Ringan, manisnya pas. Ih, bikin hidup Neng ngalir lagi. Nah, yang penting itu. Nah, Mai Tea ini juga cocok untuk semua orang. Orang apa aja cocok. Tidak membeda-bedakan ras, agama, dan yang lain-lain. Karena kita Indonesia. Iya. Cocok. Itu. Neng jadi tenang, jadi rileks lagi. Nah, semoga Maya lebih berpikiran positif lagi ya. Dan yang jelas lebih tenang. Iya deh. Ya. Neng bikin lagi deh nanti. Sebarkan kuenya. Ini kepada mereka yang membutuhkan. Ya? Sebarkan. Neng gak jadi ya. Lah, berpikiran positif. Bikin lagi pasti bisa lah, coba lagi ya. Pasti, karena sudah positif. Kalau ini negatif, hitam. Hitam ya. Iya, Neng bikin lagi ya. Iya. Terima kasih, Kang Sule. Ya, dah, tenang. Nanti kita akan ngobrol lagi di sini aja.